kita selalu ikuti tren, gitu, sehingga saya bisa menyesuaikan, bisa meramalkan kira-kira ke depannya harus produk apa yang kami luncurkan. Terus kami juga modernisasi peralatan dan mesin-mesin kami untuk supaya produk kami itu lebih akurat, lebih cepat, ya, dan lebih baik kualitasnya. Saat ini kami lebih konsentrasi untuk mesin-mesin CNC. Kenapa mesin CNC? Karena CNC ini bisa membantu kita untuk membuat produk-produk yang custom dengan kecepatan yang tinggi, akurasi yang tinggi, dengan kualitas yang begitu baik. Salah satu contohnya adalah mesin ini. Ini adalah mesin universal. Jadi kami datangkan dari Italia, karena Italia adalah salah satu negara yang bisa membuat mesin ini. Ya, karena di lokal juga belum tentu ada mesin seperti ini. Kami menggunakan mesin ini untuk memproduksi semua produk yang custom yang harus cepat dan harus akurat. Ini adalah mesin CNC terbaru yang melakukan pekerjaan cutting, kemudian dia akan multi boring, ya, kemudian dia juga akan sekalian memasang edging. Nah, ini adalah menurut suppliernya dari Italia, ini adalah mesin pertama di Indonesia yang dia datangkan. Jadi kalau tahun lalu di Malaysia sudah ada satu mesin seperti ini, tahun ini Indonesia yang punya mesinnya, yaitu di Enduro. Memang mesin ini mahal, tapi ini akan menjamin kualitas pekerjaan yang begitu akurat dan cepat, gitu. Ini yang jawabannya. Semua ini dilakukan secara computerized. Jadi semua program itu dilakukan oleh staff kami di kantor, kemudian mengirimnya datanya ke sini, dan operator tinggal mendownload lalu mengerjakannya.